Okay guys, welcome back to my channel bersama dengan gue Maria Bulbul. Okay, hari ini tanggal 14 Oktober, gue mau kasih kalian lihat rumah di Springview yang lagi direnovasi. Rumahnya sih di hook, nggak tahu ya dia hooknya dibikin apa enggak. Ayo kita lihat. Okay guys, okay sekarang gue mau jalan ke Springview. Jangan lupa masker, mana masker? Ambil masker. Oh iya, di sini di Maja, Citra Maja udah ada polisi yang razia masker. Kemarin berapa hari yang lalu ada polisi di bundaran yang arah Green Cove, Green Vista. Itu ada polisi nongkrong di situ razia masker. Kalau kena itu kena 150. Kalau enggak kalian suruh nyanyi apa? Nyanyi apa tuh bendera? Bendera. Nyanyi lagu negara. Enggak tahu lah lagu apa, lagu apa baca Pancasila enggak tahu. Untung gue pakai masker. Maklum ya. Kadang lupa pakai masker, kadang ingat. Oke. Tapi kalian harus tetap ingat ya pakai masker, jangan dicontoh yang tidak baik. Saya contoh salah satu tidak baik, kadang lupa, kadang ingat. Oke. Jadi kalian harus menggunakan masker, oke. 3M, 3M. Menjaga jarak, memakai masker, sama mencuci tangan. Oke. Mari kita ke Springview. Oke guys, kita lihat rumah yang lagi direnovasi yang di hook. Oke, dia tuh kemarin gua nganter galon ke sono. Tukangnya baik. Terus renovasinya pakai besinya, besi yang 13, gila bro. Itu berapa juta itu habisnya ya, berapa puluh juta dia. Terus bangun lantai 2. Jadi mari kita lihat ngedaknya berapa duit. Kita tanya-tanya, oke, ngedaknya berapa duit. Terus dia pakai batu bata, pakai batu bata merah full dari pondasi sampai ke lantai 2. Nanti kita lihat, oke. Kesono. Oke guys, mari kita jalan. Oke. Masker. Aduh. Mari kita pakai masker. Oke guys, mari kita jalan. Jangan lupa tas. Tas. Oke. Let's go. Oke guys, kita udah nyampe. Oke. Nah, nyampekan. Ini rumahnya lagi renovasi, dia bikin 2 lantai tadi ustu gue bilang. Oke, gue akan kasih lihat rumahnya. Oke. Nah, dicor, bedak. Lagi ngecor di atas mereka. Nah. Aduh, ini apa lagi lah. Nah, ini ceker ayamnya satu. Oh, ini apa tuh? Oh, whatever. Ini satu ceker bebek, ceker ayamnya. Terus ini satu ceker ayamnya. Oh, ceker ayam. Oke. Okay. Nah. Tuh. Sayangnya kita nggak bisa naik karena tangganya rawan. Jadi kalau kalian yang punya duit lebih daripada kalian nggak tahu duitnya mau dikemanain, kalian bangunlah lantai 2. Aduh, yang di dalam nggak bisa kelihatan lagi lah. Tuh. Terus cekernya mana lagi? Nah, satu. Dalam satu. Pojok sana. Jadi ada 1, 2, 3, 4.
4 ceker. Oke. 4 ceker. Oke. Jadi kita harus hati-hati. Nah. Aduh, mati lah. Ini kamar mandinya yang lama. Dibongkar dulu, nanti dirapiin lagi. Oke. Aduh, mati lah. Terus. Ini kamar mandi yang baru. Ada dua, dia tambah kamar mandi satu lagi, jadi dua kamar mandi ya. Ntar kita masuk yuk. Aduh, mateng gua. Kelihatannya bagus banget. Nah, ini kamar mandinya nih. Oh. Batu-batu merah coy, biar kokoh kata dia. Belum jadi lantainya. Ini peralon buat ngalirin air kayaknya sih. Dari sono, nah sono besi semua no, besi 13 semua pakainya, besi 13. Pakai batu bata merah. Kalau kalian punya duit bisa pakai batu bata merah, lebih tahan lama. Lumayan. Ini juga pakai besi 13 ya guys. Ada berapa susun sih? Ada 8 kalau nggak salah, ini 8. Cekernya itu 6. Nah ini lagi ngecor di atas. Tangganya belum jadi. Besok gue naik tangga ginian. Oke. Udah lihat kan tadi. Nah kalau hook, kalau hooknya gue belum tahu nih dibangun apa nggak nih sebelah. Nanti kita tanya ya setelah orangnya turun. Sebenernya gue mau naik ke atas, tapi tangganya begini nih. Kok gak mungkin ya? Gak lucu nanti kalau tiba-tiba gue naik ambruk ya tangganya. Oke. Nah, katanya jadinya sih 3 bulan lagi. Aduh. Katanya sih jadinya 3 bulan lagi. Apa tuh? 3 bulan lagi. Aduh. Kena dah air dari handphone. 3 bulan lagi, jadi ya kita lihat nanti kalau tangga ada jadi kita naik ke atas. Oke guys. Oke. Akhirnya setelah melewati banyak kayu-kayu untuk cor, akhirnya nyampe tempat buat duduk yang bersih setidaknya. Oke. Nah ini juga dia bangun, dia juga bikin apa, air sumur bor, air sumur bor, air apa namanya, air apa, sumur, dia bikin satelit, nah satelit sih dia tadi ya, dia bikin satelit, satelitnya harganya 6,5 juta, dalamnya 50 meter. Wow, government ditawarin 7 juta ancol, apa 7,5, dalamnya juga sama kayak sih 50 meter juga, murah ya, yang gue pakein aja kalau punya duit. Oke. Jadi kalau bikin satelit tuh nggak bakal mati air. Kalau air pumpnya mati masih bisa pakai satelit. Cuman borosnya di listrik doang sih satelit ya. Oke. Nah, gua akan nunjukin ke kalian. Ternyata dia bukan tukang abal-abalan. Dia pakai dina. Nah. Benar gak sih?
Nah, gua kagak tahu deh, kagak bisa baca gua deh nanya. Nah, inilah. Oke. Berapa juta, berapa puluh juta ya dia bangun kemarin ya? Ini ya, harganya gua lupa kemarin sebutnya. Lumayan, besi 13, cekernya. Ceker 6. 1, 2, 3, 4. 4 ceker, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ceker. 5 ceker. Jadi satu ceker aja isinya 6 batang besi. Besinya 13. Wah, ini mah kokoh benar ini rumah ya. Oke. Nah. Jadi guys, lumayan panas. Gue pengen buka masker tapi tidak boleh, rame karena banyak. Masih tukangnya cuma 2, 3. Cuma 5. 5 tukang. Tapi yang tidur sini cuma 3. Itu nanti 2 pulang. Oke, panas coy. Panas weh. Buka jaket. Oke. Jadi, kalau kalian mau bangun renovasi rumah, boleh pakai tukang ini. Kalau enggak, kalian pakai tukang yang kemarin renovasi rumah gue juga boleh. Itu kalian bisa bandingin harga, kalian bisa WA nanti. Yang ini sama yang mana kalian bisa bandingin harga. Nanti gue kasih nomornya ke kalian, oke guys. Di deskripsi di bawah ya, nanti gue kasih. Jadi kalian tinggal cek aja nomornya, oke. Yang satu namanya Pak Purba, orang Pakren. Ini Mas Dul, orang Jawa. Gue kenal sama dia udah setahun lebih. Orangnya baik sih, jujur. Kerjanya rapi, sama-sama rapi dua-duanya tukang gue. Yang kemarin gue pake, yang itu juga rapi, yang ini rapi. Oke guys, terserah kalian mau pake mana. Wih, udah turun orangnya. Oke, mari kita tanya-tanya. Mas Dul. Alamak. Aduh udah, orangnya lagi cuci tangan. Oke guys, sambil nunggu. Gue mau cari udara dulu, oke guys. Oke guys, orangnya malu-malu guys, katanya belum mandi. Jadi dia malu gak mau masuk kamera. Oke, Mas. Itu hooknya gak dibikin? Besok. Oh, besok? Kok ada dananya? Gak ada dananya. Gue pikir besok langsung dibikin hooknya. Terus, ini jadinya 3 bulan kan ya? Iya, 3 bulan. Oh, jadi 3 bulan tuh. Terus dananya berapa sih? Kurang lebih ya nyampe 100 lah. Kurang lebih 100 juta coy. Itu daun apa duit ya? Itu batu bata merah semua kan dia? Iya, batu bata merah semua. Dari bawah merah. Sampai atas. Sampai lantai 2? Iya. Lantai 2? Batu bata merah. Mantep. Kalau nggak batu bata merah? Batanya kan kurang. Biar maksimal. Oh, biar maksimal loh. Jangka, jangka panjang. Karena rumah tuh nggak mungkin. Gempa. Oh? Kawan gempa. Oh, anti gempa loh. Biar nggak cepat. Robo, kayak gua dong. Udah belum lantai 2 udah pecah duluan. Nah, iya. Kalau pakai herbal. Tuh kuat nggak buat lantai 2? Kuat. Cuman ya kurang maksimal. Oh, kuat tapi kurang maksimal. Ya. Terus? Mendingan mahal dikit tapi kuat menjamin. Oh, tuh mahal dikit tapi kuat menjamin. Ini tukangnya ngerjain gua ya. Bukannya di sini dia katanya belum ganteng, belum mandi dia. Cekernya 1 5 5 ceker ya? Berapa ya? 9. 9. Ya. Di mana aja? Tadi gua itu kayaknya tiang-tiang satu. Ini kan di tengah-tengahnya satu. Ya. Di kamar satu. Ya. Kamar yang lu tidur. Satu, terus kamar sebelah satu. Dua ya? Terus 9 deh, mana 4 lagi? Itu per tiang ada satu-satu. Serius lu? Ada tiang 9, berarti ya tiang gagang. Oh, ada 9. Oh, gua pikir 5 doang, salah dong gua. Gua pikir 5. Katanya 9, guys, bukan 5. Jadi 9 kali 6. Satu ceker isinya 6. 6 kan ya? 6 apa? 6 batang. Salah itu. Bukannya satu ceker itu buat satu tiang. Oh, satu ceker satu tiang.
Satu ceker isi berapa besi, abang? Saya bukan 6. Ada 8. Oh, 8. Gue pikir 6, gue pengen gue hitungin 6. 8 batang tiang. Buset. Ini orang benar-benar anti gempa dia. Mateng. Harganya berapa duit itu? 100 juta habis ya? Habis. Matilah, 100 juta habis. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 2 100 juta habis nih. 100 juta habis, bangun lantai 2 doang, guys. Nah, kalau Mas nih, kalau bangun biasa doang nih, enggak ngedak, enggak pakai batu-bata merah, itu kira-kira berapa ya? Ukuran, nah kayak gini nih, yang oranye. Ini ukuran berapa sih? 90 ya? Ini kan tipe. Tipe berapa? 36. 36 kali? Enggak, untuk tipenya. Oh, tipe 36. Kalau lebar di 6 kali berapa ini? Ayo udahlah, panjang lebar kayak tinggi. Ya udah 36. Terus berapa habis duitnya? Tergantung mau yang permanen apa yang biasa. Tergantung besinya gitu, mau ya, pakai besi berapa? Ya semuanya, mau yang pakai permanen apa yang biasa. Yang permanen lah, masa enggak? Permanen mah 200 sama habis. Permanen itu bahannya apa aja, weh? Besi yang pakai 13. Berapa? Besi pakai yang 13. Oh, besi 13. Besi 8. Besi 8. Tiangnya double besi. Oh, tiangnya double besi. Pakai granit, pakai apa ya? Lebih itu berarti. Iya, enggak pakai granit, sayang. Berarti ya sekitar 200 yang habis. Lantai 2. Ya satu lah. Lantai 1. 200 juta. Habis. Yang biasa aja, jangan yang mahal. 50. Ya, kurang lebihnya ya 150-an lah. 50 enggak dapat. Jauh banget. 50-an cuma dapat dapur doang, dapur aja. Ya maksud gue dapur doang, tok bikin dapur sama kanopi gitu, kayak di Spring Valley. Itu sekitar 80. Sekitar 80, mahal ya. Mahal. Materialnya sih apa gesek pakai hidung. Sekitar 80 weh. Iya. Mahal ya ternyata ya. Itu pakai besi berapa, Mas? Apanya? Yang 80 juta pakai besi berapa? Itu pakai besi 10 sama 8. Besi 10 sama 8. Belum dapat ceker. Udah. Oh, udah dapat ceker. Ceker ada berapa? Satu, dua. Tinggal pas aja sendalnya ceker doang. Ada 4. 6. 1 2 3 4 5. 3 nyambung doang. Oh, 3 doang. Dapat cekernya 3. Sisanya rumah pasal itu habis 80. Di rumah yang mana? Sebelah Pak Hendrik. Oh, yang Spring Valley itu habis 80. Wih, cakep ya. Udah dikontrakin tuh rumahnya. Udah ditempatin? Belum. Oke, 80 juta guys. Ternyata ngabisin membangun rumah bagus sama kanopi? Iya. Oh, 80 juta dapur sama kanopi tipe 36 ya? Kalau tipe kayak gue, 60? Lebih nih kayaknya. Lebih ya, ya. 100 juta? Nyampe. Kayak gue. Tergantung speknya sih, mau pakai materialnya kan semua tergantung. Material. Oh, semua tergantung. Tung material. Oke guys, kalian mau pakai besi yang berapa, bahannya yang bagus apa enggak. Kalau misalnya nih ada yang nanya, Mas, kalau saya yang beli bahan sendiri, Mas tukang boleh? Boleh. Itu berapa kalau borongan tukang? Ya itu capek deh. Ya belum dihitung. Oh, dihitung dulu. Oh, dia harus dihitung-hitung. Jadi nanti gue kasih nomornya aja ya. Kalian tanya-tanya sendiri lah ya. Capek gue. Oke, nanti kalian tanya sendiri lah ya. Dia harus ngitung-ngitung. Tuh. Dia mau kerja lagi toh. Gue diusir toh. Diusir. Gue juga mau pulang lah. Mau makan, lapar. Nah. Jangan lupa ya. Ya, ayat 3. Siap. Makasih juga. Oke, guys. Ya. Yeah.
Oke, guys. Jadi sekarang kita waktunya pulang, oke, guys. Kita pulang guys. Jangan lupa kalian like, subscribe maupun share ataupun komen di bawah ini. Oke, guys, terima kasih banget buat kalian sudah nonton. Like, komen ataupun share ke teman-teman kalian. Terima kasih banget. Terima kasih banget, oke, teman-teman. Dan sayangnya dia belum punya dana buat bikin hooknya. Jadi kita cuma lihat dia renovasinya kayak gimana buat ngedak. Ngedaknya juga belum bisa naik karena nggak ada tangga. Oke, guys. Oke. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dadah, guys. Oh, ya, jangan lupa pakai masker ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga jaga jarak, oke, teman-teman. Dan jangan lupa juga cuci tangan. Oke, jadi gue pulang nih langsung cuci tangan, langsung mandi. Oke. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.